Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ramadan Mola. Kali ini saya akan membuat vlog lagi setelah sekian lama nggak membuat vlog. Kali ini kita berada di Lippo Plaza, tapi masih tutup karena tadi kita kesini jam 9:30, ternyata bukanya jam 10. Jadi kita nunggu di depannya restoran Alu. Masih nunggu. Kita sambung nanti ketika sudah sampai di dalam, ada kendaraan apa aja yang bisa direview. Mungkin saya buat beberapa part untuk video kali ini, karena banyak yang, insya Allah banyak yang akan saya review. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di ini tempat jualan yang namanya dari atas Central Phone. Jadi ini jualan khusus handphone Samsung, Realme, Oppo. Ini juga ada beberapa handphone-handphone keren dari Oppo, dari Samsung, dari Realme. Kita pakai kamera depan. Jadi ini ada handphone Reno 5. RAM-nya 8 GB, internalnya 128. Harganya 5 juta, dapat kembalian 1000. Ini speknya kurang lebih sama kayak handphone yang saya pakai, Vivo V20. Ada Reno 6. Reno 6 ini keren juga. Chargernya 50 watt fast charger. Cepat banget. Ini juga ada daftar harganya. Kalian bisa langsung mampir ke Lippo Plaza. Kemudian ada Oppo A15. Handphonenya kayak gini. Adanya desainnya keren. Kameranya ada 3. Terus ini juga ada handphone-handphone keren. Warnanya kayak pelangi-pelangi gimana itu. Reno S4 handphonenya biru. Ini ada ini pasangan Reno 5 4G atau 5G. Coba kita cek detail desainnya dari Reno 5. Kita kembali ke Reno 5. Desainnya ini kaca, jadi ini buat ngaca bisa. Nah itu kalian bisa lihat tadi saya. Kameranya ada 4. AI quad kamera 64 MP, keren juga lampunya. Tampilannya kayak gini. Ini tampilan airnya. Ini enak. Tapi kamera depannya model tompel ini, ada titiknya di atas. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Kita kembali ke Reno 6. Ini kayaknya yang tertinggi, spek tertinggi dari Reno. Modelnya keren. Untuk desainnya ini enggak mengkilap kayak yang lain-lainnya. Ini apa ya, kayak doff-doff, karena doff dipegang itu kerasa mahal. Terus kameranya ada 1, 2, 3, 4, 64 MP buat kamera. Keren, keren, keren. Harganya ya 5.200.000 lah, tapi fiturnya keren banget. Ini untuk bagian dalemannya kayak gini, 50 watt fast charger, jadi cepet banget ngecasnya. Kita pindah ke yang lainnya. Sekarang geser ke Samsung Galaxy. Ini ada Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Ini yang viral banget, sponsornya keren karena ini HP-nya bisa dilipat. Tapi ngeri-ngeri juga mau melipatnya. Harganya 20 jutaan ke atas. Galaxy Z series ini keren handphonenya. Ada S Pen-nya, multitasking, large screen. Large screen ini layarnya lebar ini. Keren-keren. 5G yang pasti. Terus ini ada Samsung apa ini kok?
Samsung. Oh, Galaxy 21 mungkin. Ya, 21. Untuk kalian bisa tulis di kolom komentar yang tahu ini handphone. Oh, Note 20. Ini ada tulisan Note 20 Ultra 5G. Handphonenya keren. Desainnya mahal. Ini kalau kalian beli ini terus kalian buat kondangan atau jalan-jalan kemana, pasti orang-orang langsung nanya, handphone apa tuh kok keren, layarnya halus. Jadi tidak langsung nekuk, tapi tidak langsung patah, tapi nekuk gini, keren. Ini ada Samsung with Galaxy with up. Ini Galaxy S21 yang saya bilang tadi. Wah, ini keren banget ya, desainnya mewah. Kameranya gede-gede, lensanya gede-gede. S21 Plus. Ini ada Pro Grid Video sampai 4K. Terus resolusi kameranya 64 megapiksel. Chipsetnya ini keren, LD Intergen baterai, super smooth 120Hz display. Jadi kalau digeser-geser ini enak, kayak kan bisa scrolling di sosmed. Terus harganya 17 juta kembali 1 rupiah. Ini keren banget harganya, sesuai dengan ya rasanya. Ini enak banget kalau pakai handphone ini. Terus ini juga ada brosur-brosurnya. Samsung. Kita pindah ke Realme. Ini deretan handphone-handphone harga pelajar, tapi fiturnya keren. Ini Realme Dare to Live. Keren banget, Realme 8 AMOLED full screen buat kamera. Ini chipsetnya Helio G95. Ini ada harganya. Ini untuk Note 10S harganya ada varian 6GB RAM 6, ada yang RAM 8. Ini ada Realme C21, ada juga Realme C25. Ini ada smartphone. Dan kita vlog pertama, selain vlog otomotif ada juga vlog buat elektronik handphone. Kita nyantai aja vlognya. Xiaomi. Ini ada home credit. Jadi kalian bisa kredit untuk beli handphone. Kita ke Samsung lagi, Galaxy series Samsung Galaxy A03s. Ini harganya lumayan, 1.800. Dapat Telkomsel Max Quota, lumayan juga. Ini ada Samsung Galaxy A22. Dapat cashback Rp300.000. Samsung Galaxy lagi dapat, ini sama dapat cashback Rp300.000. Tapi yang ini Galaxy A22 5G ada yang 3 juta, ada yang 3.300.000. Ini yang 5G, ini yang 4G. Geser lagi ada Galaxy A32. RAM-nya ada yang 8, ada yang 6. Cashback-nya 500. Wih, keren. Samsung memang tidak mengecewakan. Kemudian ada lagi nih A52. Cashback-nya 500 juga, harganya yang RAM 8 5.400. Ini keren. Kita coba lihat spesifikasinya. Nunggu. Ini ada Awesome Water Resistant, jadi ini tahan air.
Kemudian baterainya juga fast charging 25 watt. Baterainya 4500 mAh. Lumayan gede juga. Oh, chipsetnya Snapdragon 720G. Kalau ada G-nya ini untuk gaming. Paling pas untuk gaming. Ada Galaxy A72. RAM 8, harganya 6.100.000. Kembali Rp1.000. Cashback-nya 500.000. Chipsetnya juga sama kayak yang ini, yang A52. Contohnya kayak gini. Ini yang tipe termahal. Modelnya hampir sama kayak yang S21. Tampilannya elegan mewah. Terus kamera depannya ada di tengah-tengah titik. Jadi ini deretan handphone-handphone dari Sentra Ponsel. Tempatnya di Lippo Plaza. Sekarang bisa langsung mampir ke sini. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi untuk kontak personnya dari mbaknya. Iya, seperti itu pengalaman kita tadi di Sentra Pon, dapat ini brosur sama kontak personnya. Untuk video selanjutnya saya akan ke Honda. Kita selesaikan video kali ini dengan izin Shalatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bye.